Sidang perdana gugatan Wan Prestasi Almas Saki Biru terhadap Gibran Rakabuming Raka digelar di Pengadilan Negeri Kota Surakarta, Jawa Tengah. Dalam sidang tersebut, baik penggugat maupun tergugat mewakilkan kepada kuasa hukum masing-masing. Sidang yang berlangsung selama 30 menit dipimpin Ketua Majelis Hakim Sri Kuncoro, sementara Almas dan Gibran sama-sama absen dan diwakilkan oleh kuasa hukum masing-masing. Almas yang merupakan mahasiswa Universitas Surakarta melayangkan gugatan Wan Prestasi kepada Gibran pada 29 Januari lalu. Almas mengaku rugi karena telah mengeluarkan uang 10 juta rupiah saat gugatan batas usia Capres-Cawapres ke Mahkamah Konstitusi yang menjadi pembuka jalan Gibran untuk maju Pilpres 2024. Tidak hanya itu, Almas juga menuntut Gibran untuk menyampaikan terima kasih melalui media massa secara terbuka. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.